Kali ini penelusuran tim pusat sejarah Kabupaten Nganjuk bahwanya sudah sampai ke lokasi di sekitaran Berantas bahwa ekspedisi pada hari ini yaitu penelusuran peninggalan era Kerajaan Majapahit apa yang ada di sekitar Berantas ini mulai dari ujung utara sampai selatan sana. Kita coba penelusuran ada peninggalan apa saja yang masih ada yang kita temukan untuk penelusuran hari ini. Kita coba langsung ke lapangan sejauh mana hasil nanti kita penelusuran pada hari ini. Mari kita jalan. Kelihatannya di sini sudah berdekatan dengan sumber air langsung. Di sini terdapat, nah kita barusan kita temukan ada batu bata ini agak ukuran kecil. Kelihatan ini fungsinya tidak seperti ukuran besar, biasanya digunakan untuk pembangunan rumah pada era Kerajaan Majapahit. Kita langsung masuk ke sana langsung. Kita bersyukur hari ini lokasinya agak luas dan terbuka, sebabnya pohon dari perkebunan tebu ini sudah dipotong, sudah ditebang. Kita langsung menuju ke lokasi lebih enak. Hati-hati, karena jalannya agak licin, agak menurun. Kita dari jalan sini yang berdekatan dengan aliran sungai. Sayang sungainya masih tinggi, biasanya kalau sudah agak menurun debitnya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di sini kelihatan dari atas. Langsung naik ke sana, kelihatannya banyak sekali kerajaan di sana nanti. Kita juga menelusuri di perkebunan tebu bersama masyarakat ini untuk melihat. Nah, kita temukan ini ada pipisan pecah. Pipisan, jadi ini fungsinya untuk biasanya untuk bumbu atau obat-obatan pada era kerajaan. Batu bata era Majapahitan. Ini ada tandanya. Ini jelas ini era Majapahit.
lihat ada batu di atas. Nah, apa-apa nih. Ini enggak ada. Kelihatannya batu ini banyak ditata. Kemungkinan mau dibuat kan pada era Mas Kapaitan banyak tatahan, tapi ini belum jadi. Banyak sekali tatahan, tapi juga belum jadi selesai dikerjakan. Kalau lihat dari bentuknya, kelihatannya digunakan untuk batu lumpang. Nah, batu lumpang ini kemungkinan batu ini berasal dari pegunungan, dibawa ke sini untuk kebutuhan batu lumpang dibusian untuk masyarakat perkampungan untuk apa menumbuk padi atau jagung pada masa Majapahitan. Ini bukan kondisinya memang tengkurap atau kelihatannya ini bawah kelihatannya agak lancip. Ini yang lebar atas ini aja. Kelihatan ini di apa ditatah-tatah. Cuma sayang ini enggak diteruskan. Kita coba menelusuri lagi di area tengah-tengah apa perjagungan. Kita juga atau nanti kita temukan benda yang kita cari. Nah, ternyata kita temukan satu batu yang ini tinggalan era Majapahit. Ini jelas biasanya jadi satu dengan apa pipisan. Ini namanya gandik. Gandik terbuat dari batu andesit yang bulat, panjang, biasanya ada kalau seperti ini bisa 30 cm panjangnya, dan ini ujungnya itu untuk apa giling bumbu atau mungkin giling apa bahan-bahan rempah-rempah. Nah, berarti ini posisinya kalau ukuran sebesar ini berarti ukuran apa pipisan mungkin sekitar 45, ukuran seperti itu perkiraan, dan lebarnya sekitar 15 cm. Nah, ini ukuran sangat besar baru kita temukan hari ini. Jarang sekali kita menemukan ukuran seperti ini. Lokasinya di mana? Kalau ini kita temukan di tengah area kebun jagung ya, agak jauh dari apa tadi seperti batu bata yang ditata tadi. Nah, kita coba kita juga sebenarnya kalau kita lihat dari era Majapahit, kita sudah di pinggirnya berantas pada era Majapahit. Nah, sekarang sekolah zaman berbeda, akhirnya berantas ini sekarang arahnya agak ke timur, dan ini sekarang menjadi pertanian masyarakat. Nah, betul, dari sini berarti dulu itu ada perkampungan kuno era Majapahitan. Coba kita jalan lagi, siapa tahu nanti kita menemukan lagi. Kita tinggal sini aja. Pelan-pelan, kita siapa tahu tahu. Nah, kita temukan lagi, satu lagi ada batu. Ini pipisan yang biasa digunakan untuk apa menggiling bumbu-bumbu atau alat apa pengobat-obatan ini. Ini persis ukurannya besar seperti ini kalau kita lihat. Jadi bukan lapik ya? Bukan lapik. Kalau lapik harusnya panjang, lebar dan ukurannya jelas. Kalau ini pipisan namanya. Kita jalan lagi, kita taruh aja. Kita temukan lagi ternyata masih ada batu bata merah di sini yang ukurannya besar. Nah, ternyata di sini agak tidak jauh dari batu-batu tadi ternyata masih ada batu bata merah. Nah, ini masih ada ukurannya. Ini juga masih ada. Nah, sangat besar ukurannya. Nah, ini juga masih ada juga. Nah, ini masih ada. Ukuran besar-besar. Berat.
Ini berat. Banyak sekali, masih banyak. Ini juga masih ada. Kita cari, masih banyak. Kemungkinan di sini masih banyak struktur-struktur bangunan lama kuno era Majapahitan, cuman di sini banyak pertanian jagung maupun perkebunan yang di timur itu hingga tebu. Sekarang perkebunan tebu itu hingga sekarang mungkin kita belum pindah ke sana, masih muda-muda. Kalau mungkin sudah ditebang, sudah bersih, mungkin kita cari lagi, mungkin kita mendapatkan situs-situs yang lain.